Alhamdulillah langsung bongkar, langsung dapat muatan, langsung putar lagi, Mak. Paku bumi tiang pancang, Mak. Di mana tuh? Karena ke di ini muat di Padang buat ke Betung Palembang. Oh, alhamdulillah. Sing selamat ya tuh. Oh, sing lancar, sing direcekian, sing dimodalan Gusti Mas Suci. Heeh, Mak. Sing tercapai cita-cita Dede sama Aa-nya. Amin amin, Mak. Amin amin. Pesona indah alamnya, Mas. Sumbar, sumbar. Dari arah Cincin menuju bypass Padang. Mantap. Ah, hati-hati tahan ya, masih tahan langsung. Masuk jalur bypass Aswa Padang nih. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Aswa. Aswa. Sehat-sehat lah. Kopi siko. Kopi siko. Langsam, nggak jauh lagi sampai kita guys di lokasi Kuanong Jatan. Muat paku bumi. Sampai mas, aduh kelewat mas, parkir langsung kiri. Oke guys, sebelum dilanjutkan aktivitas perjalanannya nih, jangan lupa diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim agar terhindar dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, kesialan, apes, apalagi mati basah nih guys. Dan berdoalah sesuai dengan kepercayaan, keimanan kita masing-masing nih guys. Dan dibuka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Simsiasu, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas. Warung dulu guys, ngopi. Siap, siap, Pak. Aduh. Dari jajaran anggota kepolisian, guys. Waduh, terima kasih nih, Bang. Kirain yang waktu itu datang pakai mobil linian yang orang sini.
macam-macam. Aduh, banyak polisi. Aduh. Ada PN ntar lah. Jam. Oh, Mak, istri juga, Pak. Aduh. Ampuni dulu. Oh iya, pulang sekolah, Pak. Ah, belum nih. Oh, ini baru masuk sekolah? Belum. Oh, belum. Belum belajar. Dia enggak tahan juga nengok ini. Oh, iya iya, Bu. Iya. Asli sini, Padang, Pak. Iya. Siapa namanya, Pak? Junaidi. Waduh, mantap, mantap. Panas banget cuacanya, Pak, ya. Panas banget. Siap, 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 Pak. Aduh, aduh, Bu. Ah. Oh, nonton anaknya, Bu. Minta izin tadi dia. Oh. Waduh, Masya Allah. Itu aja tuh, kalau situ kepindah lebih terang. Lebih terang. Gak apa-apa. Maksudnya lebih lega itu, Mak. Oh, ada yang nonton ini. Awal nonton channel Om pas kemana? Ya, kalau Om di mana lupanya? Oh, maaf, ini gak kelihatan. Ya, nontonnya pas kemana, Dek? Ingat gak nontonnya pas video kemana? Pas bawa mobil apa? Mobil mana? Warna putih apa yang merah? Kadang-kadang yang putih, kadang-kadang yang merah. Oh, ya, hafal dia nih. Oh, kalau kan di grup kan ada tuh. Kalau mobil yang putih itu dia mobil Cina enggak enak bawanya, udah nanjak. Oh, kalau yang Cina yang ini deh. Kalau yang putih Eropa itu. Cuma sempit. Iya. Aduh. Asli sini, Bang? Iya, tinggal di belakang ini. Oh. Kalau dari kantor sini berapa? Paling-paling 6 kilo lah. Oh, lumayan deket lah ya. Iya, pun enggak pada sama. Tadi ngobrol nih. Bapaknya juga nonton juga, Pak, iseng-iseng ikutin anak? Enggak, betulnya saya kan hobi juga mengurus sebesar ini. Ini apa lihat siaran ini? Tengok, kalau makin lama makin enak, kan? Udah saya ikuti terus. Ini ya. Berapa tahun anaknya, Pak? 7 tahun. Oh. Emang hobi besar ini. Seneng lah gitu ya. Di rumah, bisa dibilang udah kayak toko main. Waduh. Mainan. Waduh. Berapa saudara, Pak, anaknya, Pak? Ini paling kecil. Oh, paling bontot. Waduh, mantap. Adik siapa namanya, Dek? Akbar. Nanti kalau enggak saya bawa, kok. Nampak sama dia nanti. Ribut. Iya, soalnya jemput aja sekolah. Jarang. Dia cabut aja lah, saya bilang kan. Gimana ya, ya. Pak? Dia ada? Cita Islam gua. Oke, sudah. Dia sarbal bakang lu kan. Ya, tadi balasnya, Pak. Aduh, itu aja. Kenapa tadi balasnya, Pak? Nggak tahu, saya bilang kan. Mungkin lagi sibuk bawa mobil. Ya, atau ikut tidur nih. Udah lah, cuek aja lah. Mau video call, Kak Gadis. Ini orangnya nih, ha. Aduh. Ya. Oh, ini yang paling besar. Sudah ada acara sampai. Oh. Sehat-sehat. Berarti kalau ini di sekolah Islam berarti. Oh. Aduh, madang nih, madang nih. Alhamdulillah, sambung terus silaturahmi menjalin kekeluargaan nih. Memberikan kesehatan dan nikmat rezeki. Lebih besar lagi kan. Itu makan, Mas? Iya. Penting seiman. Nah, mau memahami. Bagus nih anaknya usia 7 tahun udah habis Quran. Masya Allah, mantap banget. Kalah dekat. Proses muat, guys. Proses muat.
sangat panjang di Padang. Pemandangannya guys, beuh. Tak muat guys. Kawalan Siba Surya guys. Sumbar-sumbar. Nah ini ternyata kenal guys. Ternyata kenal. Mas, gak salah mata saya nengok mas ya. Apa yang salah? Hari udah menjelang malam guys. Gak kerasa. Nanti kebayar. Pak bang. Datang dulu datang. Udah langsung nyelonong dia. Mau pulang. Apa? Ketemu udah lama loh 97. Siap, makasih banyak Pak. Sehat-sehat Pak. Sehat-sehat. Iya. Kita bermalam di sini guys. Naik Sitinjau pagi aja pagi. Soalnya kemarin turun enggak ke Sodrek. Iyalah Orion. Ya siap, hati-hati, siap Ibu. Belembut mesinnya. Pintu dua ini. Pintu dua lah ya. Oh berarti kayak yang kemarin di Solok 94 apa? Itu apa? Ah udah. Ya siap, hati-hati. Halo guys, dinas goran dulu nih, dinas goran. Habis itu lanjut ngedit video, mumpung belum terlalu malam. Burung ngantuk, habis madang langsung turun. Istirahat masih. Enak banget, enak nemen. Duh. Alah, pakai udah malam. Alah, udah malam mau tidur, mau makan sisiran-sisiran segala. Alah sisiran segala. Aduh, keraguan apaan ya. Alah pecehan aja pakai sisiran segala. Alah. Madang. Habis makan tidur. Kalau saya habis makan ngedit. Walah tidur. Alah. Ambil ngedit. Oh, itu udah ngantuk-ngantuk mas. Saking mata tuh ngedit tuh diketengep puyeng. Kan tidur terus tadi. Alah. Saya bongkar sendiri. Puyeng mas alah. Ngedit. Alah. Suai. Madang lah. Hancurkan, bebaskan. Bismillah. Beban. Assalamualaikum. Masuk, Pak. Aduh, baru mau ke warung mau ngopi. Masuk, Pak. Iya. Ini picing kok. Iya. Masuk. Adek, ketemu lagi. Waduh. Masuk. Sini. Waduh, bawa segala. Tapi, ini kok. Woi. Iya Pak. Ya kan saya kok bilang iya. Itu bagus sama. Iya. Gak terpakai. Waduh. Wah mantap. Ini. Waduh, makasih. Mana? Makannya udah makan tadi bang. Cerita aja kali, enggak ada. Tadi langsung. Malah nasinya banyak tadi nasi gorengnya. Beli nasi goreng paket kuli tadi. Ya. Hmm.
Waduh, baru makan tadi saya. Udah dibawain amunisi buat kampung tengah lagi aja ini, waduh. Aduh, Mama Seko udah berontak lagi aja. Udah kenyang ini. Waduh, soal. Perutnya udah kenyang ya. Barusan paling ya ntar agak dikasih spasi lah. Ini video, sama yang lainnya juga video. Dateng lagi nih. Tapi kamu senang. Alhamdulillah. Banyak. Naik masuk. SMP. Yang tadi video call bukan? Itu kan kuliah itu ya. Oh, kuliah tadi Maya. Dia kecapean, dia enggak mau, dia capek banget. Itu apa adanya di dalam sini atau di sini? Kasihan itu kakaknya tuh. Iya. Aku mau salam sama Om Dedet dulu. Siap, Bang. Siap. Makasih banyak nih, Bang. Sama-sama. Jangan lama-lama makan nih. Siap. Plat nomornya cantik. Iya, siap. Makasih banyak, Ibu. Jangan lama-lama, nanti kalau dingin enggak. Iya, siap. Aku udah salam Om Dedet. Iya, kasih ya. Ya terus. Iya, makasih, siap-siap, Bu. Mesinnya masih lemes, lembut. Datang lagi. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, siap, makasih. Sehat-sehat sekeluarga, lancar selalu, berkah selalu. Waduh, datang. Mantap, sehat-sehat. Jauh rumahnya, Pak. Enggak, dekat sini. Siapa namanya, Pak? Si Mas Kisman. Kisman. Waduh. Tapi ke sini nyampe baju berapa hari, Pak? Ya? Nyampe baju ke sini. Itu kan kemarin katanya enggak nyampe 3 hari kayaknya. Oh, cepat berarti iya. Paket cepat ya. Berarti. Orang anak aja kagak dengan ayah. Berarti pas bahannya ada mungkin. Enggak, paketnya cepat. Oh, paketnya cepat. Tadinya kan katanya 10 hari. Katanya pas hari ketiga nyampe. Berarti cepat jasa paketnya. Kadang jasa paket ada yang lama, Pak. Di tempat sortir. Kayak saya kalau di Subang saya tuh, wah kadang sampai seminggu. Ya. Wah, jengkel saya pernah. Duh, udah ngedumel aja saya. Kirain barang bakal enggak nyampe. Kemarin saya ngetes deh, coba dulu satu lah. Katanya cepet, makanya kan saya bilang sama anak peserta di kelas ya. Aduh. Ini juga enak dipakai. Alhamdulillah. Ukuran apa itu, Pak? XL. Oh, sama kayak saya berarti XL. Tapi kayaknya yang kecil kalau saya. Tapi double XL kayaknya lebih pas. Enggak. Ini XL. Ya? XL. Iya, tapi kalau ini agak sedangnya double XL. Iya, double XL baru ada. Lebih enak lagi. Soalnya kalau juga kalau pakai L, ya, Pak. Hah? Kalau kita pakai L berarti. Kalau Mas Eko ya kali. L, tapi cuman kalau L ininya nih cungkring. Iya, gantung. Awal nonton channel saya pas kemana nih, Pak? Ya. Channel saya pas kemana nontonnya? Pas tapi yang pernah ketemu di sini dulu kan? Iya, yang sama istri saya ya. Pakai mobil. Oh, malam-malam. Iya, bener. Yang itulah. Apa? Iya. Iya, betul. Bener. Makanya kok kayak enggak asing. Iya, kayak enggak asing. Saya bilang, aduh. Tapi pada sehat keluarga, Pak. Alhamdulillah. Iya, benar. Ibu ini udah berapa bulan? Apa sakitnya, Pak? Enggak tahu juga itu. Enggak mau makan udah 4 minggu. Mudah-mudahan sehat, apa lekas sehat lagi. Benar, kopi. Aduh. Tadinya mau berangkat sore, cuma nanti aja lah biar besok naik si tinjaunya pagi. Oh, waktu itu masih DAP ya? Masih DAP. Oh iya, DAP putih. Ya. Oh iya, benar. Ada istri tadi titip. Aduh, makasih banyak, Pak. Lupa itu enggak tahu saya.
Iya ya waktu itu. Oh iya, ini memang perdana juga saya ke Padang pakai Al-Jarib ini. Ini ya, waktu pertama ini ya? Iya, pertama. Emang udah lebih itu ganti oli juga. Masa? Udah berapa? 1000? Udah 21. Ya berarti pas. Ya? Lega pak. Ya, emang kalau buat fasilitas nyaman pak. Iya. Fasilitas nyaman. Berantakan pak, belum dicuci. Belum diberes-beresin. Debu juga muat. Ini banyak debunya. Pas tempat bongkar. Bongkar muat debu semua. Tadi muat pada. Ya lanjut ngedit kali. Iya. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak banyak. Sehat-sehat pak. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat. Sama-sama pak. Terima kasih banyak pak. Salam buat keluarganya pak. Iya sama-sama. Terima kasih. Oke, kasih pak. Siap-siap. Sendala, ya siap-siap pak. Sendala. Oke, ya pak, ya ya, hati-hati. Ya. Ngedit lagi guys. Halo Fir. Istirahat mas. Aduh, udah tua, alias tua. Istirahat mas. Ubahannya mungkin putih aja Fir. Gitu. Iya. Kenapa Fir? Istirahat mas. Istirahat mas. Duh udah gelap mas. Jam 12 kurang 9. Aduh. Duh kok kampung tengah berontak. Supir saya udah tidur. Saya lupa baru keingetan. Ada amunisi buat kampung tengah. Aduh, tidur-tidur mas. Saya mau disatian dulu nih. Aduh, alhamdulillah. Kok kampung tengah ngerebek, saya baru ingat. Oh iya, ada amunisi. Aduh. Tidur dulu mas ya. Alhamdulillah. Tidur-tidur mas, tidur. Mantap. Tadi makan nasi goreng. Duh, pakai staples dia. Waduh, mantap mas eh. Alhamdulillah. Abis makan lanjut lagi ngedit. Fir, gak mau ini ceritanya nih. Ah, yakin gak tergiur. Hah? Aduh, sini mata udah beler-beler. Alah. Mata udah sayup-sayup begitu dah. Udah tidur-tidur Mir. Waduh langsung semangat udah. Itu punya saya mas. Tangkap juga nih. Saya laporin kamu. Sate saya itu. Yang itu mas. Saya lagi makan ini. Alhamdulillah. Yang mana Him? Bumbunya ini. Jadi inget sate waktu makanan masih SD di Depok. Bumbunya sama kayak gini. Masa? Udah sekian lama baru ketemu lagi rasanya berarti sate Sumbar berarti. Sama gini. Minang apa? Dulu di sekolahan SD rasanya sama banget. Berarti orang-orang sini bang. Amaknya pun bisa nengok inyo kan gitu. Sehat-sehat kan? Sehat. Iya ini paling bentar lagi berangkat bang. Ngopi dulu baru bangun. Ini larangan sampai jam berapa bang? Itu ada polisi di sana. Oh, jam 9 lah pak. Jam 9 lah. Oh, raja apa? Siap. Kita ngopi-ngopi dulu guys pagi. Abis ini berangkat. Asal mana pak? Sini. Asli sini. Siapa namanya pak? Wendy Rizal asli. Wendy Rizal. Wah namanya keren pak, jarang-jarang saya dengar. Panggilan Pak Wendy. Pak Wendy. Ini mau buat ke Pekanbaru pak.
pancang juga. Pancang juga. Biasa berapa ton? Berapa ton, Bang? Oh, sama betul. Berarti emang standarnya segitu. 8 batang sama batu. Biasalah memang gitu. Heeh, oh, sama. Ini saya 32. Mana pancing sial di muatan di bawah 30. Heeh. Dari 40 ekornya. Jauh lah dari rumah orang tuh. Api sendiri yang beli. Kalau kami jadi kan sumpah-sumpah sama bapak-bapak. Ada tonasinya. Bilang tak ada, Jadi basisnya 30 ton, 50 ton, lebih dari 50 ton itu. Patah gitu, tak tahulah. Ini kalau bawa 5 rupiah, jauh kurang kan? Nah iyalah. Lebih-lebih sikit tambah langkah sama salah. Iya iya. Tambahnya mau sindang, langsung tambahnya ke tonton tak ada. Berangkat kita, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat nih, guys, jam 8:30. Langsung berangkat dari lokasi tempat muat Jalan Raya Bypass Padang. Habis nunggu jam-jaman, guys. Masuk di hari Kamis, guys, tanggal 24 Oktober 2024. Padang, tanah Minang, guys. Tempat daerah tinggalnya Fauzan. Fauzana. Dan apa yang kemarin sempat viral katanya di daerah sini, Padang. Gadis gorengan. Ini alhamdulillah baru beres explore, tinggal penguploadan nanti nih. Jalan pendakian terus, guys, mendaki tapi masih landai di sini. Minang, guys, Padang, tempatnya para mobil-mobil boys, owner-owner yang punya mobilnya pada berani variasi gila-gilaan untuk mobilnya, guys. Padang, semen Padang, tapi alhamdulillah nggak jadi muat semen. Yang ditawarinnya malah semen keras nih, alias paku bumi yang kotak, pancang. Mulai naik nih, pendakian. Kaget, guys. Gua lagi tangga.
Bang Aye nih guys. Nah, yang ini bagus pokoknya mah. Habis dari mana bang? Beli semen dua. Oh buat ini ngerapi-rapiin lagi. Eko mau ngikut sama bang Aye? Video? Itu gimana? Apa abang mau naik ini? Dua jam lah. Motor mau naik apa? Ya video.
yakin. Lancar.
Mas Eko. Waduh, jalur Kang Sodrek Mas Eko.
nyalip nih. Sekarang malah pelan banget. Salip aja guys, salip, ngeri. Ngerinya takutnya mundur. Kita antisipasi guys. Takutnya dia ngoser, mundur, waduh ngeri. Kepikiran dari tadi.
menanjak lagi. Ngeri-ngeri sedap, Mas.
beres guys. Alhamdulillah beres. Dan untuk kalian yang storing, mudah-mudahan lekas terkondisikan, sehat, lancar, selamat. Dan Dedet juga hanya bisa membantu doa dan ngasih gak seberapa. Terima kasih Kota Minang. Kita istirahat dulu Mas. Aduh, alhamdulillah. Si tinjau yang kesana. Masuk bang, aduh. Aduh. Tadi harusnya Bang Ayah yang ikut. Nah, siapa yang bawa motor? Eko, ntar berhenti. Oh. Makasih nih Bang Ayah nih. Ngerepotin mulu ke. Setiap ke Padang nih. Alhamdulillah. Masalah. Harusnya dia ke Padang mampir rumah. Waduh. Enggak apa-apa. Repotin. Seluruhan yang di grup silahkan. Iya. Yeah. Kita 24 jam terbuka. Siap. Kalau diesel tadi nyapa di bypass kayaknya. Iya. Ih, ada batu. Tenaganya gede, Bang. Kita ngopi-ngopi nih sama Bang Aye nih. Sehat-sehat sekeluarga. Bum, motornya mulus nih. Jadi kangen Mio. Ngopi-ngopi. Kopi. Udah dipesan belum kok? White kopi, Mbak. Kucingnya lucu. Anggora. Naik. Makasih banyak Bang ya. Sehat-sehat keluarga Bang. Salam-salam buat keluarga sama anak ya Bang. Siap. Makasih banyak ya Bang. Siap. Hati Bang. Makasih loh. Terima kasih Bang Aye. Kita berangkat lagi guys. Yuk. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua yang udah mengikuti video Dedot dari perjalanan Dedot, tawa tanda Dedot dan Mamas Eko beserta keluarga Dedot. Pokoknya sehat-sehat untuk kalian semua dimanapun berada. Mudah-mudahan rezeki kita dibukakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya.
Rezeki yang jauh didekatkan, yang dekat mudah diraihnya nih. Amin, amin. Pokoknya semangat terus tanpa batas. Akhir kata dan ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera. Semangat terus tanpa batas.